Hari ketiga kita mau thrifting sekarang. Kebetulan katanya si Prima mau cari baju renang. Ulama, ulama. Nyari apa lagi? Bukan dagang saya mau sebenarnya. Dijual lagi? Gun atau gun hernet? Jauh-jauh. Hari keberapa ini? Ini hari ketiga, selamat siang. Hari ketiga, kita mau thrifting sekarang. Kebetulan katanya si Prima mau cari baju renang. Makanya saya mau thrifting pakai bajunya yang santuy aja. Ini santuy? Bajunya santuy, jadi nggak panas. Enggak dong kalau ini. Nah, ya, kayak kita, ya, kayak kita nih bro. Nek. Panjang sih. Oke, kita udah di shuttle. Kita mau ke Pratu 6, tapi hotelnya enak banget. Dia ngasihin kita satu mobil buat ke arah yang lebih shortcut menuju Pratu 6. Tapi nggak boleh sampai kesananya, jadi kayak ada ini santai banget style ya. Kamu sih nggak anjir. Kamu thrifting itu. Jadi kenapa gitu? Karena biar tempat thrifting itu kan agak sumpek ya biasanya. Kan kalau tempat thrifting yang kita sekarang itu Treasure Factory itu kan itu kayak di store-nya. Jadi mikirnya aku lebih kayak udahlah santai aja gitu. Dan berhubung juga kita berdua ini sebenarnya di lemari banyak banget bajunya, tapi ngerasa baju cuma satu ya. Jadi kita mau cari-cari dulu yang pas. Tapi guys, kunci untuk thrifting itu kata orang-orang yang sering thrifting itu yang memang harus sabar katanya nyarinya. Kalau beruntung banget dapat memang barang yang sebenarnya itu bisa puluhan juta, jutaan. Oh, kebetulan aku pakai lip gloss hari ini ya, jadi kayak terbang-terbang rambut gue. Apa kabar rambut aku? Enggak, maksudnya aku jadi dia harus ikut dulu. Ini ikutan apa ini? Iya, sama aku. Sini tasnya warnanya pink beng beng. Buat balikin di mana sih saya? Tiga kali yang ini saya. Nah, sedap. Lihat. Cantik. Nang leuy lama-lama langkong. Jadi kita tapi mau makan dulu guys sebelum tripping guys biar enggak capek, biar energik. Di sini ada kuning. Kapunca. Gimana sih tadinya? Kapunca. Mama kita gerai lagi. Terus gini apa fokus ke belakang ya? Fokus ke belakang tadi tahu. Kalau iki mas ke belakang. Kanin! Kanin, Nek! Kanin, Nek! Awas! Weh, nyonyokmu! Jadi kita lagi mau... Kita kebiasaan, sayang. Selalu deket gini. Hasilnya nah, kemarin pas lihat di YouTube, mungkin gede banget, gede muka kita. Kemarin cari tempat makan di Pratu 6. Terus langsung sama tour guide asli orang sininya, guys. Tuka! Tuh, di ketawanya tawa respect banget. Apa sih? Mana nih? Makan. Di mana? Mana, Prim? Lurus kanan itu udah Pratu 6. Oke guys, kita lihat perjalanannya nanti seperti apa karena kita perjalanannya masih jauh kayaknya belum ada apa-apa. Beda, sedap aja. Jadi hari ini kita nyasar, guys. Kita mau ke Pratu 6. Tapi kita enggak tahu di mana ini. Ulama Tardi. Biar ngerasain lah jalan kakinya. Gue panas banget di lama. Nah itu dah, liburan. Sensasi liburan. Kok gak minta? Pas.
guys, kita lagi mau mengambil giliran jadi masih pada bini ya. Gak sekali gak ganti. Bagus sih. Muat tapi ini pas banget ya. Ini gak apa-apa. Baru apa? Nyolong di mana? Nggak bisa. Tapi kan, tapi kalau misalnya udah linear, tapi ini bagus ini. Nggak ada apa lagi? Aku bantuin dagang, saya mau sebenarnya. Mau dijual lagi? Guns. Guns hernet. Jauh-jauh. Kenapa pengen kamu juga? Aku lihat nggak ada yang bagus menurutku untuk cewek. Terus dipasang berlari. Ya. Terus. Mas. Kalian makan lagi nggak? Enggak. Banget sayang. Itu tuh bisa lihat, Ki. Bisa lihat, Ki. Agak. Gelap kan semuanya? Ini kacanya di konsep buat mundur. Ini baru aku bisa lihat. Yang estetik guys. Jadi kita mau cari kopinya yang beda. Jadi kopi paste. Jadi kita cuma cari kata-kata di Google, terus kita copy paste. Kata-kata hari ini dong sayang. Kata-kata hari ini apa? Buat menyemangati hidup ini. Kata-kata hari ini dong. Kata-kata bijak apa? Kafe ngopi. Kafe everyday. Estetik sekali. Tengoklah.
ada di woman. Jadi di sini semuanya perempuan. Kadang ada yang kayak saya kita pikir perempuan ternyata bukan, banyak. Seru banget guys, jadi kondisinya gini. Bahkan sampai mulai keluar barok, ngerasa yang robek aja. Boleh. Ini sini. Ini baru pikir aja yang sticky golongnya nanti agak pas. Mending kita lihat-lihat dulu yang ngadain baru. Nah, ngomong-ngomong kemarin katanya tuh di sini tuh ada yang bisa makan yang jelangkung, jelangkung, jangkrik, ikan hidup, cumi. Kita akan makan cumi yang sekeluarga gerak-gerak. Cumi. Jadi sendiri nggak sekeluarga cuminya? Sendiri, ini makan cumi mangkok ya kami. Itu cumi bawa udang say. Udang. Udang. Oh ya. Yeah. Dang. Oh iya. Yeah. Yeah, very good, nice you mean. 6000. Really? Oh, yeah, 6000 king crab. Dia nggak bakal nyasar. Saya mau beli chicken skin ya. Boleh. How much this, sir? 35. Sorry? 30. Oh. Tulisannya. Pick up the phone. Bener bener sih. Boleh benar tuh. Ngeliatnya penasaran nggak depannya kayak apa? Sini mati kelas. Sini mati kelas. Jadi aku tuh pengen makan ini. Itu sama ini enak. Udah, tapi di kata ini dapatnya besok. Oh, five. Jadi harusnya kita makan besar hari ini, tapi kita berdua memutuskan buat keliling-keliling. Jadi makannya sesuai yang kita mau aja. Kita beli kokonat. Nih bentukannya. Oke, ini coba kelapanya kayak apa, sayang? Segar enggak? Segar, tapi emang kelapa Thailand emang agak beda dikit sih rasanya. Ya agak apa ya? Kayak ada kesepnya. Enggak buat kesep. Lebih ke manis kalau kelapa Thailand. Kalau gitu tuh kayak ada asam dikit kan ya. Hai. Sekarang kita mau cobain ini. I choose Thai milk tea. Thai milk tea ya. And then the flavor is Oreo. And then the flavor almond and Oreo. Almond and Oreo. Alright. Kita lihat cara bikinnya. Thank you.
ini videonya ke kamu. Gimana rasanya? Biasa. Gimana sih? Ini kita emang gak cocok jadi vlogger gini, review-reviewan. Kenapa kan vlogger itu harus reviewnya harus baik dan benar. Jadi mereka harus... Harus aneh review. Aku gak suka cream cheese ini. Apa cream cheese atau creamnya? Cream cream. Kamu gak mau, kayaknya aku kasih sekarang. Gak, perpaduan kita tuh pas banget, enak. Ya tapi kayaknya perpaduan udah. Kita best. Makanan ini udah. Eh makanan es ini udah. Minuman udah. Nanti kita mau nyari-nyari lagi. Oke. Kebak, ini kita kenain ya, kameramen. Oke guys, segitu aja perjalanan hari ini. Lelah sekali kita karena besok aja ada seruan lagi yang lainnya. Jadi terima kasih semua yang udah nonton. Besok teman kita satu lagi ada Parjo. Mau parkur ke sini. Tapi ketemu besok. We'll be right back.